Gofar namanya Sokin, anjing. Udah lama banget nih gue gak bikin vlog siaran. Kalau yang nonton YouTube-YouTube gue dari dulu mungkin tahu ya, kalau zaman dulu tuh ya gue tuh seneng banget bikin daily vlog siaran. Dari bangun tidur sampai kelar siaran gitu. Sekarang gue akan bikin vlog siaran di Atrok FM. Tapi bedanya ini adalah untuk yang terakhir kali. Kayak gak enak ya ngomong terakhirnya. Iya betul. Buat yang udah nonton video gue atau ngeliat sosial media gue, gue tuh sama Surya resign dari Game HR. 9 tahun udah gue siaran di sini dan anjing gue bakal kangen Sarina sih. Ya udahlah, kita siaran dulu ke atas. Waktu menunjukkan jam 5:50, 10 menit lagi. Let's go. Surya baru datang nih Surya. Sarina udah kayak terowongan zombie. Terima kasih, Pak. Gue lupa mau bilang sarapan deh, puasa. Astagfirullahaladzim. Iya kan, kita meskipun lagi meskipun lagi puasa tetap siaran, Pak. Ya kan namanya ibadah. Kerja juga sebagian dari ibadah. Iya, dua-duanya ibadah. Dua-duanya ibadah. Tapi meskipun puasa, jangan lupa sarapan ya guys. Untuk Untuk sahur. Untuk sahur. Lu puasa lu? Puasa. Saya. Sip. Lu puasa. Iya dong. Lu sahur tadi? Kagak. Si mungkin sahur. Si mungkin. Kan kelewatan mah enggak apa-apa ya, yang penting puasa. Enggak, tapi lu ini enggak, apa namanya? Kalau sahur sahur enggak? Sahur sahur. Biasanya. Ambil dia lu. Ambil gua. Lah, live-nya cuma 2 kan? Emang mana aja itu udah laku ya? Bukan ada 3 ya? Sono, 4, biasanya 4. Oh iya, jadi si Unduk nih. Gak, lagi puasa gini. Lu di rumah ngakunya puasa? Kok di rumah ngakunya puasa? Kayaknya puasa dong. Oh puasa? Ya puasa. Oh puasa. Di rumah ngakunya puasa gak? Berarti gua gak puasa. Maksud gua gini loh, kan gak usah kayak gitu. Gak usah ada orang ngaku apa enggak ya? Ya puasa-puasa aja, gak usah ada pertanyaan ngakunya di rumah puasa. Iya kan, kali aja di rumahnya ngakunya puasa. Tapi kagak. Lu sama orang-orang ngakunya orang baik gak? Ya kalau emang orang baik, gak usah ngaku-ngaku. Gitu maksud gua, ngerti gak lu? Marah-marah aja Pak ini, Pak. Pagi-pagi, Pak. Bapak mau lantai berapa? Apa juga ya. Marah-marah aja, Pak. Siaran di mana, Pak? Lu nanti siaran. Emang lantai 8 penyiar semua. Aduh, udah ya Surya. Bisa aja Mas Gopar. Mas Gopar KPU. Lu parah lu cuy ya. Lu yang gue. Pak KPI nih Surya nih, Pak KPI. KPI apa? Emang apa-apain gue. Surya nih ke Pak KPI. Aduh, gue udah bilangin Pak KPI. Kalem-kalem aja. Asoy ini dia nih. Hi, terakhir boy. Wah, gak ada yang puasa. Orang murtad. Par, orang murtad itu gak ada yang puasa. Wow. Ada bannernya. Paul Zhang namanya. Siapa Paul Zhang itu? Dapat surat dari V5 IAS. Tuh, Gofar Surya, love you so much. Baca dengan ada Aldi Taher. Oh iya, yes, tantangannya gini cuy. Main begitu cuy, orang kaya. Palsuin aja. Jangan. Dia kan orang kaya. Anak orang kaya, orkai. Orkai. Kasih duit lumayan. Punya operek. Si dapet. Si dapet. Diskon pandemi nggak segitu-gitunya, Pak. Si bisa tuh. Perek. Mbak, maaf nih saya punya cuma 16.000. Gini. Kita punya nih berapa nih? 16.000. Dapatnya apa? Salaman nih, Mas. Salaman paling enggak. Salaman. Salaman sama perek. Si Gunda.
si Guna tangan kanan salaman, tangan kiri jempolnya naik. Foto-foto di pamer pamerin itu pamer. Ya gue bis foto gue foto pamerin gue. Yeah, lu pernah gak lu? Ada lu, kalian yeah. Kan lu waktu di OG gue. Anjing gak deh. Ini kapan bikinnya nih? Minggu Maret. Oh gitu. Bawa cuy ke kantor sih. Ntar kita foto berdua pakai itu Pak. Iya benar. Kayak apa namanya? Kayak mau outing. Foto outing. Iya, tapi dua orang. Foto outing berdua. Ngapain? Foto outing berdua. Jongkok lagi dulu, jongkok. Takut ngalangin yang belakang. Selamat ulang tahun buat Hatur KFM yang ke-25. Ke-25. Ini katanya berbarengan dengan ulang tahun Hatur KFM yang ke-25. Ini pasti prank nih. Ini pasti gimmick nih. Pasti gimmick nih. Iya, gak mungkin nih kita keluar. Mm-mm. Tapi beneran kita gak gimmick nih Hatur KFM. Ini hari terakhir kita siaran. Yang berikutnya tuh akan digantiin sama... Hah? Sekarang Ayolah tuh, pakai dirahasia-rahasiain ke radio lain loh. Menurut info dari atas sih Indra Brukman ya. Sama Benigno. yang model video klip Padang. Emang iya. Lo kalau lagu Padang, pasti modelnya Benigno. Serius? Nah, lu coba. Oh iya. Coba. Oh iya? Iya. Oh, oke. Okay. Benigno Indra Brukman. Ya bagus sih. Ya bagus, terobosan. Bagus memang. Terobosan. Iya. Ini emang kita terakhir nih, Atrokes. Yeah, kita terakhir Atrokes setelah setahun lebih, berapa sih? 1.5, 1.4. Masa tadi kata suara gini, Par, mumpung terakhir kita ngomong jorok aja. Enggak gitu, briefnya. Biar didengar KPI. Briefnya enggak gitu. Kata gitu. Gue bilang, enggak sur, jangan gitu lah, gila. Masa mau ngomong jorok, saya udah nahan-nahan nih, Pak Bos, yang lagi dengar. Enggak, iya, Pak KPI saya udah nahan. Kok gue sih? Kita ngomong jorok aja, Par. Lu tau gak kemarin datang polisi tuh buat nangkep lu deh. Memenjarakan mulut lu yang laknat itu. Gue lihat kemarin di salah satu akun kepolisian. Iya, yeah. KMC. Ada kerja sama kan kita. Iya sama. Iya buat penyuluhan. Polisi datang ke Hatur KFM buat penyuluhan. Iya. Betul kita lagi gak ada ya. Iya. Sebagai media kan kita juga harus membantu program-program pemerintah bro. Di situ tuh ada foto Pak Polisi megang konsol. Yang ini konsol siaran kan. Siaran iya. Astagfirullahaladzim. Enggak, gue yakin banget Bapak dulu penyiar. Ya, iya kan kita kasih kemudahan supaya dia naikin potensinya itu doang. Enggak yang terlalu ngejelimet. Ada lu gak dok? Waktu ada. Gue disuruh jadi operator. Enggak pas ya, megang konsol dia ngomong gini gak? Dok, at least cut to cut ya. Back to back ya, back to back. At least back to back ya. Ngomong gitu. Kemarin ada nih di file TOH mana kata dia. Nyari-nyari file. Closing di atas lagu ya. Keren. Jadi kita juga kan bantu bawa bapak polisi untuk penyuluhan gitu. Dok, badge sedih di mana dok? Folder mana? Badge sedih. Gila. Gitu nggak polisi nggak? Nggak. Aduh, udah ada lognya, tinggal siaran doang. Gitu. Mm-hmm. Iya bagus. Nggak, kan keren. Kita emang keren. Keren kita ada. Kan banyak juga yang traffic info itu kan langsung sama pak polisinya. Satu lagi kan yang megang konsol, satu lagi ngeliatin si fungsi. Kalau nggak dia belajar. Kalau nanti dia disuruh pas lagi penyuluhan dia udah bisa gitu loh pak. Mungkin kayak Matul. Oh iya, kayak Matul. Matulnya. Kenapa lu bagi-bagi job desk? Oh, iya. Kayak Matul. Bener. Kata bapak polisi satu lagi gini. Pak, abis ini talk show mandiri ya. Wah. Jangan lupa, Pak. Kliennya udah datang. Bang, belum jawab nih apa benar lu keluar gara-gara KPI, soalnya lu udah pernah kena SP. Ya kan, kita seneng di SP. Maksudnya, di surat peringatan kan? Iya dong. Iya, masa di SP. Enak kok di SP? Iya. Di SP... Lu suka, Pak? Suka. Di SP? Di SP di kantor. Di kantor pernah? Pernah. Di mobil? Pernah, dikasih surat peringatan di mobil. Oh, nih. Di motor? Pernah gue di SP di motor. Gimana caranya? Lagi jalan aja. Sambil jalan. Kan... angin tuh, saya kasih surat peringatan ya, kata-kata. Caranya gitu, di motor gitu. Iya. Saya penggemar setia Gofar. Pap Tete dong. Iya, mana, kalau setia, yeah. Yeah, ayo, let's go.
Apaan sih anjing, ayo let's go. Howdy, howdy, howdy. Tanto Yahya dan Dehmi Yahya di sini. Waduh, the brother show. Ya, Fauzan, Fauzan di sini. Eh, banyak juga ya cuy orang yang kakak adik sukses dua-duanya. Betul. Jadi artis dua-duanya gitu. Kayak siapa? Almarhum Olga membeli. Iya. Yeah. Terus banyak tau. Tandria, kakak Tandria Abeng. Sama siapa yang tahu? Tung siapa yang bukannya menteri? Tidak tahu. Sekenanya aja di otak gue. Menteri apa? Orang lain ngomongin artis. Oh, iya betul. Siapa ya adik kakak terkenal ya? Fauzi Bojan, kembar. Terus Nakula Sadewa. Nakula Sadewa, yang Kribo. Yang Kribo. Iya. Oh, udah enggak, udah enggak produksi. Iya, si ini Helmi Yahya Matantowi. Iya, udah pasti. Udah pasti tuh. Punya PH sendiri kan. Heeh. Terus Nikita Mirzani sama Nikita Willy. Enggak, Abang Ade. Oh, enggak, enggak sama-sama depannya Nikita. Oh. Nikita Dompas juga kakaknya dong. Iya. Enggak, iya semua mohon Nikita-Nikita itu. Oh iya benar-benar. Nikita kemana? Nikita kemana nih? Siapa lagi adik kakaknya tenor? Siapa? Cornell Twins. Siapa? Oh, Cornell Twins. Mana sih? Cornell. Itu baru. Itu adik kakak Cornel saking Twins. Akrab nih. Doi rapet banget. Cornell Twins. Iya. Orang Indonesia. Bener. Do buka do situ do. Gua di situ. Cornell Twin dari Indonesia tinggal di luar ya? Di, wah itu. Kan? Tinggal di Australia. Itu. Di, oh gitu. Iya, besur. Gak masih kok gue curiga nih. Iya. Kadang-kadang mereka gaya gunting. Apanya tuh? Lagi main batu. Oh, ada yang gaya kertas, ada yang gaya batu, ada yang gaya gunting. Ya. Oh, gitu. Tuh, Cornell Twin. Oh, ini. Beh. Waduh. Beh. Waduh, waduh, waduh. Bet. Hede, 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 hede. Aduh, biung. Kok viral video? Huh? Emang, Sur. Lu gak liat videonya? Enggak. Ya belum puasa sih. Iku mau kasih unjuk. Lu ada? Ada nih. Ah jangan dah. Tapi lu abis bukanya deh gue kirimin deh. Yeah. Kenapa lu janjiin sesuatu yang mudorot ke gue ya, di bulan yang penuh rahmat ini? Kenapa lu menjanjikan sesuatu yang kurang baik? Daripada penasaran. Iya, iya, jadinya lu mencari-mencari. Oh ini sempat rame ya. Berarti sempat viral. Rame. Dede tenarnya di sosial media bernama OnlyFans. OnlyFans itu apa sih? Jadi para fans-fans pada ngumpul di situ. Oh. Nyawer. Oh iya. Jadi misalkan lu punya account itu, terus fans-fans lu mau bikin OnlyFans tahu. Mau ngelihat lu ngomong aja gitu kayak live gitu atau nyanyi aja gitu, bisa. Kebanyakan sih enggak ngomong ya. Enggak ngomong. Enggak. Melakukan gerakan-gerakan aja. Gerakan-gerakan aja udah kalau enggak foto. Oh gitu. Iya. Jadi Siskaya, dia ngomong. Siskaya juga di OnlyFans Siskaya. Ada? Ada. Ngapain dia di OnlyFans itu? Matung? Origami. Selamat nonton buat Hatruk FM. Dan terakhir nih, final banget nih kita siaran ya Hatruk guys. Yes. Gopar Surya siaran pamit nih undur sampai diri. Sampai akhirnya kita ada di persimpangan lagi. Bye. Yo, belum dong, belum. Baru jam 8 pagi bos. Oh, baru jam 8 pagi. Gue kira hari sekarang juga. Belum, kita sudah terhubung sama Mas Ardito. Ardito Pramono Anung, silakan. Gak ada Anungnya, gak ada. Enggak. Tok. Tok. Hai. Dimana? Enak kalau bangun pagi. Aduh gila, capek juga ya bangun pagi. Lah dragging bos pala, sumpah. Bek, lu semalam tidur jam berapa? Gue nih lagi sarapan roti di depan Bali Zoo. Pengen ketemu sama satwa-satwa yang ada di sini. Bali Zoo di mana sih? Oh di Bali. Bali Zoo di Cipinang. Di Bali dong, gue gampar lu. Lu di Bali tuh? Lagi di Bali gue sama istri gue. Sama pacar gue. Ya. Gak bisa diedit toh ini live toh. Ini live lagi gak bisa diedit gimana ya? Toh, lu sama bini lu? Iya. Gak bisa ini dong toh. Jadi gitu toh. Lu kan anaknya bukan anak pagi banget nih sekarang. Lu yakin nanti ke depan-depan mau jadi anak pagi? Iya. Gue sih insya Allah mencoba. Abang-abang minta doanya juga nih. Iya, iya. Lu gak semalam tidur jam berapa semalam?
Semalam gue memutuskan untuk tidur jam 10. Bisa, bisa loh. Berarti jam 9. Bisa, bisa. Bisa. Buat bangun pagi ini. Tapi udah 3 hari tuh gak tidur tuh. Enggak gitu caranya bos. Enggak. Terus lo sampai ke depan-kedepannya harus jadi anak pagi terus gitu. Maksud gue, lo akankah lo melakukan kegiatan pagi-pagi sebelum ngapa-ngapain gitu. Maksud gue kan ada orang yang ada lari dulu. Kayak Gofar kan dia free dive dulu sebelum siaran gitu. Ngapain? Emang gue tinggal di pulau. Ya, emang tahu. Gue tinggal di pulau. Siapa tahu. Free dive dulu. Lo apa itu? Kalau pagi-pagi udah apa lo? Misalnya bangun tidur nih ngapain biasanya? Mata yang melek sebelah kanan sebelah kiri dulu. Bareng, bareng, oh, bareng. Mana oh, bangun nyicil. Kan kadang-kadang beda-beda. Lu apa ngapain? Bangun tidur nih melek ngapain? Gua melek bangun tidur biasanya gak ngapa-ngapain nih. Gua membengong, gua bengong gitu. Bengong gitu. Gua bengong dulu gitu baru mulai hari gitu. Gak ada kegiatan yang gua lakukan. Gua pengen olahraga sebenarnya. Nah, cuman belum nemu. Olahraga yang pas untuk pagi-pagi gitu ya. Lempar cakram toh. Jangan dong. Ribet gila. Lempar cakram sama lempar martil. Toh ya tolak peluru. Tolak peluru aja. Kalau enggak lu kumpulin teman-teman lu tinju bergu gimana? Si simpel tuh di pagi hari. Si simpel. Ya udah kita doain mudah-mudahan lu bisa merubah body clock lu jadi pagi ya. Iya. Karena gini toh, gue dari dulu sore ke pagi nih ya. Butuh waktu 6 bulan untuk bisa menyesuaikan itu semua. Iya. Gue telat mulu. Terus kadang-kadang gue tidur jam 3. Jam 3 udah paling malam. Udah paling cepet itu. Iya paling cepet tuh. Biasa jam 3:15. Gitu, signifikan ya Bar. Cuman 15 menit ya. Nah akhirnya tuh gue menyesuaikan diri. Akhirnya pagi tuh tuh bisa sampai sekarang. Doain gue deh. Gue sebenarnya jiwa gue tuh masih malam lagi. Nah lu mulai atur. Lu anak malam sih. Ajak-ajak dong. Pokoknya gini, patokan lu tidur malam, abis sinetron Ikatan Cinta lu tidur. Abis Amanda Manopo lagi ada kredit title, ya lu tidur lah. Udah. Iya. Neto ya. Iya. Tolong di Bali. Gua akan coba abis Ikatan Cinta gua tidur. Iya, bagus. Tiga gigi ya. Itu dulu siapa namanya? Amanda Manopo. Iya. Amanda Manopo. Terbaik lah dia. Cantik parah. Gila. Suka gua Amanda Manopo. Amanda Manopo tuh pacarnya Billy Saputra. Masih gak sih? Gak tau gue. Udah gak? Kita cari beritanya. Oh iya. Kenapa jadi ngomongin sama ibu? Ya udah tuh, have fun. Cepetan balik ya. Gue lupa tuh Billy Saputra, Poji Saputra gitu. Billy Saputra, si mana jembatan ambrol. Toh, thank you ya, toh. Thank you, ya. Terima kasih, Asuria. Ya, sehat-sehat tuh, cuy. See you. Bye. See you, guys. Ini Cindy Lau. Hai. Penyiar Trax. Iya dong. Kita sudah 5,5 tahun sekantor loh. Kita terakhir hari ini. Iya. Belum. Selamat. Udah. Aku masih belum tenang, Sin. Masih belum tenang. Tara kemana? Ada syuting. Kamu sih sama siapa? Sama Tanto. Oh, lu tak sama lu tak? Iya. Par. Bentar. Ciuman dong. Iya dong. Sama gue bego. Oh iya. Bukan sama dia dong. Ciuman bibir batal sih? Batal. Oh, batal. Sin. Iya. Dimanggil aja. Enggak. Gue tekin, terus gue tekin. Nah, tadi terus gitu. Ketemu lagi di Om Klinik Live barengan sama Om Sentot dan Mas Larry. Apa kabar ya Mas Larry deh? Sehat Om. Om Sentot sehat ya? Ya Om Sentot sehat lah. Ini Mas sebelum kita berlanjut ngomong Om. Iya. Mau ngingetin aja. Iya gimana? Ini live. Ngingetin dong nih. Iya. Om tahu kok udah live di sini. Ini Gofar Mas Surya kata siaran terakhir ya. Iya Om. Ya kayaknya kita juga pamit juga. Kita harus ikut ya sekalian ya Om ya. Betul. Karena kan emang kita sama mereka tuh emang selalu ikut kemana-mana. Kita kan seperti putus deh tuh. Seperti putus tuh. Kita gila. Seperti biji mata ya. Hah? Yang dua berdekatan. Oh, iya berdekatan dong emang. Iya dong. Masa jauh-jauhan mata. Iya. Masa satu dajal. Mata jauh-jauhan mengayam.
di kanan kiri matanya. Matanya sini. Ayam itu adalah gimbal yang paling bagus tahu. Iya benar. GoPro palanya. Yang paling bagus. Palanya. Palanya tuh steady dia. Enggak nyambung sama ini ya? Enggak nyambung. Enggak nyambung sama badannya. Badannya. Mm-hmm. Palanya ngambang. Bagus tuh ayam. Mm. Ada ayam di sini ya. Bukan. Ada teman kita nih siapa nih? Ada ini kenalin Om namanya Cindy. Cindy Lau. Gimana kabarnya Cindy? Selamat pagi. Ya? Sehat Om, baik. Om apa kabar? Om senang. Om lihat foto-foto kamu dia tuh senang banget. Oh, perasaan kita baru ketemu hari ini deh, Om. Iya, tapi dia kan follow. Oh, udah follow Instagram kamu. Iya. Makasih iya. Loh. Enggak, kamu enggak balas DM, Om. Oh. Emang iya. Om pernah DM? Pernah. Apa isinya? Pap dong, pap. Ketimbun Om, ketimbun. Oh, iya, DM-nya iya, banyak. Maaf. Oh, ketimbun, maaf ya. Biasa kalau di laut-laut gitu tuh ngapain sih Cindy tuh biasanya? Berenang sama Andy ya? Bisa. Oh, ketemu makhluk yang seram-seram gitu enggak di laut? Enggak, kok lucu-lucu semua ikan-ikan. Pernah ketemu teripang enggak? Teripang ya. Ada, ngelihat doang dari atas. Pernah megang? Megang teripang pernah? Enggak, kan enggak boleh. Kalau makhluk-makhluk laut lebih baik tidak dipegang. Oh gitu ya. Iya, misalnya nih Om nih, ya kan lagi duduk gitu. Ketemu Godzilla misalnya. Enggak ada, Godzilla bukan makhluk laut, itu makhluk fiktif. Om enggak boleh megang Godzilla tuh ya. Jangan, lebih baik jangan. Kalau kita dipegang sama orang asing gitu kan juga kaget kan? Sama kayak mereka kalau kita pegang. Gitu. Iya, siapa nih gitu. Iya. Karena kan pertahanan dirinya teripang kan dia mengeluarkan cairan, Om. Oh ya? Cairan lengket. Gitu. Kan teripangnya itu kalau enggak salah bentuknya lonjong. Ya? Iya, benar. Timun laut kan? Timun laut. Untuk menyerang orang, teripang itu mengeluarkan cairan. Cairan. Warnanya apa? Putih, Om. Putih. Iya, dan lengket. Membuat predatornya tidak bisa bergerak. Oh. Itu. Pas muncrat dianya lari atau? Enggak, diam aja dia. Diam aja? Diam, terus lemes. Langsung loyo gitu. Iya. Emang gitu. Habis itu ngerokok enggak dia? Enggak ya? Enggak dong, kan di bawah laut ya? Kan di bawah laut. SpongeBob. Enggak bisa. Bisa dong. Coba mungkin Cindy dikasih tahu efek-efek dari berenang di laut. Iya, teripang. Oh, berenang di laut kan ada efek sampingnya juga. Karena kan kita pakai swimsuit kan. Iya, benar. Jadi, Om kan sudah makan asam garam lah ya. Betul. Di laut itu ya. Om tuh dari kecil tuh udah ngambil koinan di pelabuhan. Betul. Bareng sama anak-anak komplek. Loncat gitu ya. Nyari hiburan. Oh gitu. Emang gitu. Iya, yeah, memang seperti itulah kalau free dive tuh. Hmm. Nama saya tuh Sentot Free Dive. Oh gitu. Iya. Yeah. Sentot selam bebas. Iya, yeah, Sentot Free Dive. Yeah. Nah, itu kalau misalnya masih muda dulu Om suka seperti ke laut. Iya, iya. Nyari teripang. Terumbu karang. Melihat teripang. Kadang-kadang kalau Om di ada teripang tuh, Om tuh suka takut gitu kan. Kenapa, Om? Karena bentuknya tuh kayak seram gitu ya. Iya. Lonjong. Iya. Gitu. Keriput-keriput gitu kadang-kadang kan. Gak dalam air pasti keriput. Mengecil lah. Iya benar. Om waktu di laut pernah ketemu hewan yang gratis? Hewan gratis? Cuma-cuma? Cumi-cumi. Oh iya itu. Cumi-cumi. Iya itu maksud saya. Iya. Om sering ketemu cumi-cumi tuh. Oh iya. Lagi syuting bikin PH. Cumi-cumi.com. Bapak Rilman. Sudah insomnia. Kita yang menemukan siapa nih? Ketua KPI. Halo. Assalamualaikum. Oh, Andire. Waalaikumsalam. Di sini. Cici kali ini. Kurang ajar lu ya, lu kira gue laki-laki Andira. Udah jelas-jelas suara perempuan lu gimana sih, Bar? Iya, jelas-jelas suara perempuan. Iya, apa kabar, Bang? Ci. Apa? Lu ngapain udahan sih? Kan diprovokasi sama lu. Udah keluar repar kata gitu. Oh, Cici yang pertama bilang. Cici Ari yang bilang. Par ngapain lagi? Gua pikir lu kecapean. Kagak. Emang disuruh Cici Ari. Cici Ari provokasi. Oh. Lu yakin lu par kata gitu. Ngapain ke Komisi Perlindungan Anak? KPI. Itu KPI. Iya. Cici Gobar.
Surya, masih dapat filateli dari KPI doang, udahan. Filateli perangko. Surat bukan filateli. Oh iya, surat. Kalau filateli koleksi perangko, Ci. Oh, iya. Ngapain? Ngapain KPI? Ini kita sekarang klarifikasi bukan gara-gara itu ya. Iya, kalau surat menyurat itu adalah korespondensi. Yeah. Bukan filateli, sarap. Umur doang banyak lu. Ci, bukan gara-gara itu kita. Iya, bukan gara-gara itu. Gue tuh kan jadi bingung, Surya. Gue kan mau ulang tahun. Kemana gue kirimin Dunkin Donut tuh begini? Dari dulu sampai sekarang, yang ulang tahun siapa aja dikasih Dunkin Donut. Karena apa? Dunkin Donut cuma dia doang tuh di bawah. Cuma satu. Iya, yang buka. Oh, iya. Jadi sering-sering. Gimana nih? Ngirimin kemana, Par? Kirim aja ke kantor Gopar boleh. Iya. Yeah. Ke kantor Gopar ya. Enggak, nanti ke penyiar baru pengganti kita aja, Indra Brukman sama Benigno. Iya. Yeah. Benigno sama Indra Brukman. Pengganti kita, Ci, Benigno. Mari kita udah ngobrol sama Beni contoh. Iya, katanya ada dua nih yang free. Katanya. Yang free Benigno sama Indra Brukman. Iya, yeah, siap-siap. Mas Beni katanya. Nah, jadi mulai Rabu. Cocok sih. Benigno. Benigno sama Indra Brukman. Jadi Benigno tuh apa namanya, ngegantiin Surya, Indra Brukman ngegantiin lo gitu. Iyalah. Siapa lagi yang mirip sama Indra Brukman selain gue? Masa sih? Dagu-dagu belahnya sama. Dagu-dagu belahnya mah sama. Ci, iya. Lo tuh sama Gopar berarti Pak GMHR berapa tahun, Ci? Berapa sih, Par? Tiga ya? Pokoknya gue gak ngitung berapa tahunnya. Cuman yang gue hitung tuh alat elektronik yang udah didapat gitu. Maksudnya? Jadi, ada dua kamera, satu handphone, satu iPad. Lungsuran Gopar. Yang tiga lungsuran, yang satu baru. Iya, yang dulu dibayarin sama Cici Ari. Iya, yang lungsuran dulu bayarin punya gua kamera. Oh gitu. Iya. Kita berapa tahun sih, Par? Tiga tahun ya? Tiga tahun. Tunggu. Empat kali. Pas anak lu masih satu. Dari gue belum hamil. Iya, dari gue belum hamil. Anak kedua sampai gue tekdung. Abis itu sekarang udah lahiran. Anak gue, Surya. Ya Allah, Bo. Dari kecil udah suka mobil. Wah, gara-gara. Waktu hamil lo mau Gopar terus kan? Astaga Tuhan, iya cuy. Gue bilang sama Cici Ari, Ci. Zaman sekarang anak cowok pilihannya dua, jadi gue atau Rian Ibram. Ya maksudnya yang rebel atau yang rapi gitu. Yang rapi. Yang rapi. Yang rapi. Nah, Cici harus milih salah satu. Yang bersih gitu. Iya, yang bersih. Cici harus milih salah satu. Tapi ini so far nih yang kelihatan yang mirip-mirip Gopar cuman ini doang ya, cuman hobi mobilnya doang kan? Gue tungguin jempolnya kapan nih kejepit. Saran gue sih jangan. Puji orang Tuhan, belum orang pas bayinya juga lahir juga nggak owe-owe. Apa? Sekut. Yang paling ngehe nih ya, dia kan datang jenguk gue ke rumah sakit ya. Terus gue kan abis sesar tuh, jahitan masih belum kering dong cuy. Gue turun dari tempat tidur susah-susah, mau ambilin anak-anak minum. Gue balik badan, dia udah tiduran loh di tempat tidur. Gak ada adab ya lu Pak Demang. Gak ada adabnya lu emang. Gue bilang, ini bocah, mandi belum juga gitu ya, udah tiduran di tempat tidur. Kan itu kan harusnya steril ya. Dia harus kan dari mana tahu ya. Iya emang, orang kemarinnya gue baru operasi. Gue enak juga ya, tempat tidur ngelahirin cuy, enak juga cuy. Pasti tidur ngelahirin. Enggak, maksudnya yang apa punggungnya bisa naik. Emang iya. Iya. Ambil di pasar rumput banyak. Sampai tukang berangkas. Ngapain gue beli? Piling kabinet. Piling kabinet. Sambil piling kabinet. Iya. Ci. Apa? Jadi kita berapa tahun? 3 tahun sih ya? 3 tahun. 3 tahun. Par, lu good luck buat rencana-rencana lu mau ngapain sih? Lu kayaknya mau ini ya. Hijrah gue sih. Sama dia hari untung. Kerja sama. Ya bagus, insya Allah, alhamdulillah. Ya kita kan doain kalau teman kita ingin berjadi lebih baik ya Ci ya. Lu ngerasain kayak gue kayak gini kan, nyapuin omongan orang sering kan Ci. Aduh,
kerjanya bebenah. Asli kayak mau ada tamu. Kayak mau ada tamu. Iya bebenah. Kayak kita begitu ya kan? Iya benar. Iya. Yayasan. Iya benar. Siapa yang ngacak-ngacak? Siapa yang bebenah? Iya. Bebenah. Bener. Kita rapiin lagi. Udah rapi-rapi, udah iya. Bagus-bagus. Dia datang ngobrak-ngabrik lagi. Bebenah lagi. Yang gue ingat nih sama Cici Ari. Kita pernah nge-MC berdua. MC. Temanya adalah internet. Oke. Okay. Ega. Temanya internet. Gue kebagian Google Chrome. Iya. Yeah. Warna merah, hijau, sama kuning. Iya. Yeah. Ega. Cici pakai HP gitu. Cici aman banget tuh. Gue pakai baju. Lo pakai baju apa? Dia pakai celana biru. Kemeja kuning. Kemeja kuning. Jaket merah. Kayak Pak Tarno. Dia keluar dari kamar mandi nih. Gue bilang. Mohon dibantu ya. Gue kenapa kedapetan Google Chrome sih? Temanya internet. Gak harus segitunya. Itu di Sidin Panitia. Oh di Sidin Panitia. Iya. Lu bayangin jaket merah, kemeja kuning, tanda biru. Dari mana coba? Ini dari mana? Satu orang tapi koalisi partai gitu ya. Bener. Abis itu dia disuruh pakai topi pet. Topi pet dilempar sama dia. Ah, aku pikir itu banci baru. Ke banci baru. Makasih Cici. Thank you, Cici. Bye. Iya, Ci. Sudah terakhir sudah jamnya dan Gopar Ilman hari ini. Betul. Sekaligus ulang tahun Hatur FM ke-25. Ada yang telepon lagi nih. Ada tuh. Ada. Halo. Halo. Halo, ini siapa ini ya? Andira. Oh, Andira. Lu antara Doraemon sama Unang. Kardiman, Kardiman. Kardiman. Baru ngomong langsung ketebak Andira. Emang sudah ketebak-tebakannya. Tuh Kardiman. Kardiman. Bum 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 bum. Basuh basuh. Dar. Dir. Oi. Mana sih? Bos baru. Gimana bos baru? Cakep, bos baru CGV. Seriusan lu itu seriusan? Mulus. Kayak artis K-pop. Iya, artis iya. Korea, bukan artis K-pop. Oh, yeah. Artis Korea, bukan mulus, artis K-pop. Mulus banget, iya. Handphonenya. Iya. Kapan? Ini. Lu kemana sih? Padahal gua. Enggak kemana-mana. Bagus ya, surveinya ya. Waduh. Ente jangan tiba-tiba ke data dong. Lo kan biasanya gitu, terkenal datanya yang gak ada sumbernya. Iya benar. Dir. Kapan? Gimana? Apa sih gimana? Lo gimana di Blitz Megapixel? Megaplex? Iya, iya. Megapixel? Iya, 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 iya. Blitz Mega. Mana sih? Lagian juga udah berubah si GV kan. Oh iya, 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 iya. Dir, lo berapa tahun di game air, Dir? Partneran sama Gopar deh dari Drive and Jive? 2013 ya, Par ya? Awal 2012 akhir ya? Kan pertama November 2012. Yang masih ganti-gantian tuh. Iya, itu waktu Gopar siaran ngomong berak. Iya, berak, Dir, berak. Terus kata Bobby gini, Par, kalau siaran gak boleh ngomong berak. Siap, siap, siap. Kat kedua nih. Hatokers, masa gue gak boleh ngomong berak? Emang gak bisa dibilangin loh. Emang tambeng. Hari pertama. Hari pertama siaran. Hari pertama siaran. Ngomongnya ngomong berak. Kita di NG dulu ya, Par ya? Drive and Jive dulu. Tahun. Jadi pertama kali lu siaran tuh langsung dijodohin sama Andira. Andira. Kita gua nih sape lagi anak dari mana Bobby Mungut nih. Ya kan? Masih naik Vespa ya kan? Pertamanya Mio. Mio. Oh, Mio. Mio dulu, Mio dulu Mio. Baru Vespa. Gila. Iya. Terus beli jas ini, jas bobrok. Iya, bobrok. Jas lu, jas lu. Iya, jas lu, jas Andira gua. Enggak, pertamanya HP mobil gue ya. Terus ganti fokus, fokus gue ketabrak. Baru Jesse Andira tuh. Brio dulu lu. Iya Brio. Brio. Jadi gini. Waktu itu sama Andira. Produser kita Bobby. Lagi ada masalah percintaan. Yang ada masalah percintaan siapa? Bobby. Yeah. Tiba-tiba dia lagi di jalan naik Vespa. Jumpal. Ngejumplang, blok gitu kan. Jatuh. Si Bobby. Bob Chow. Ya gak? Ditelepon tuh, gue mandirin nyusul dire. Kita di parkiran masih untungnya. Iya kita masih di parkiran. Gue mandirin nyusul tuh. Nyusul. Gue angkut Bobby ke mobil gue. Kita bawa ke Pertamina dire. Yoi. Iya. Rumah sakit Pertamina. Aduh UGD. 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 Terus kita kan nunggu Bobby nggak sadar-sadar nih cuy.
kita nunggu, aduh ngapain dia deh? Eh, dia kita pura-pura nangis. Gue nangis lu baca Yasin. Iya, jadi Andira bismillah gue gini. Terus sebelah buka ordeng, pas sabar ya, pas. Temennya masih hangat. Masih ada nyawanya. Pas sabar. Bobby bangun kaget. Ada orang ngaji. Dia kaget. Goblok banget. Jadi gimana lu bayangin lu lagi pingsan. Nggak sadar. Sadar. Pas bangun ada orang ngaji sama nanti. Apakah gue masih di dimensi yang sama gitu? Serem banget sih bercanda lu. Lagi bosen. Nunggunya, ini nunggunya bosen. Dari situ kita belajar cinta itu berbahaya ya, Pak. Oh, iya. Karena bengong lagi minta ini membunuhmu. Gua menjadi saksi ya. Gofar dulu pernah bilang gua enggak akan pernah balikan. Doi balik lu. Iya. Matikan, berbahaya bro. Iya. Kan keledai terkadang jatuh di lubang yang sama. Oh iya benar. Iya. Iya benar. Kadang-kadang udah jatuh di lubang yang dinancep mulu enggak lepas-lepas. Waduh. Beresin. Enggak usah. Enggak usah biarin. Eh kita sore dulu berapa lama, Din? 4 tahun. 4 tahun ada? Gua 2009 sampai 2016. Wih, lama dong. 7 tahun dong. 7 tahun. Kagak over terus owner. Owner terus enggak over ya. Tapi tapi gue sempet pagi Mandira. Pagi setahun. Pagi berapa lama kita? Lebih lama pagi daripada DNJ kali. Emang lama pagi daripada DNJ? Iya. Iya. Yang gue dikeluarin gara-gara lu ngomong jorok kan? Emangnya apa? Andira juga dulu pernah kena KPI. Abi ceritanya dong. Apa? Lu ngomong apa lu? Kena KPI Andira. Enggak, itu waktu sama lu, waktu sama Panji gue yang paling gue inget sih. Ada iklan itu, apa namanya, One Show apa tuh yang kayak wrestling itu? Oh one ini Pride. One Pride. One Pride atau apa ya, gitu. Kayak UFC, UFC. Terus udah baca bridging, baca at least punchline-nya cuy bermasalah. Kapan lagi nonton cowok sama cowok tumpuk-tumpukan? Maksud lo kan pertarungan kan? Iya. Asumsi nih emang berbahaya. Cowok-cowok keringetan tuh. Meeting-meetingan. Udah. Kan paling seneng sama ini sama kliennya. Basura sama BKKBN. Apartemen. BKKBN dong klien ya, sama ini Campina ini apa? Wah, itu pecah. Itu pecah. Kenapa? Itu pecah. Ceritain Dir. BKKBN jadi, dulu. Jadi dulu ada Campina es krim dateng. Talk show. Di sini masuk lagu kali ya. Gua Campina dateng promoin es krim barunya. Iya. Collab sama SpongeBob. Iya. Tapi ngejar SpongeBob ini. Indonesia gitu, collab sama SpongeBob. Ngomonglah nih brand manajernya. Selamat siang Mas, mungkin masih di Campina, mungkin udah pindah walls ya kali ya. dia bilang gini, iya kita mau perkenalkan es krim kita sekarang bentuknya SpongeBob. Gua Mandira diem. Terus gue colek-colekan. Tapi dia jauh anir. Emang orang Indonesia ngomongnya SpongeBob. Iya. Gue diem aja terus. Ya jadi gue bingung ber. Gini, kalau mau diberesin lah ya udah takut iya bingung gitu kan. Iya. Gak apa-apa emang orang. Iya. Kenapa jadi gue yang beresin omongan kalian? Udah cat 1 beres. Udah aman. Udah kali ya. Mungkin selimpet kali lidahnya. Cat 2 diulang lagi. SpongeBob. Kita diam aja. Andir, kita mau ngomong ini klien masa Pak ngejanya nggak kayak gitu. Yeah. Siapa kamu ini brand aku? Iya. Ini brand aku, kamu siapa? Iyalah. Kamu sampean siapa? Gue ngerinya gitu. Gue ngerinya gitu. Kita benerin kita bingung. Iya. Enggak. Tapi emang dari dulu ya gue kalau ada klien tuh dia ngomong sebentar terus diserahin ke partner siarannya gitu ya. Ditumbalin buat ngobrol sama klien. Kalau bagian yang tertulis-tertulis, yang rumit-rumit tuh dikasihin ke gue tuh. Pasti. Dia ngacak biasanya. Iya, dia emang bagian ngacak-ngacak aja. Iya. Kadang-kadang kalau kliennya baik, bersahaja gitu, akrab. Akrab gue, akrab. Emang kan harusnya baik.
Wih, kadang bra-bro kan langsung Gofar tuh. Iya. Buat bro Andira sama bro Gofar nih. Bro Surya, gimana bro Surya? Udah kali ya. Sama ini nih, apa namanya? Tapi gue suka sama semua klien-klien. Iya lah, pastilah. Sama. Orangnya sekas. Iya. Jadi kayak Mahir sama DNJ dipindahin ke Sukut FM apa gimana? Iya, betul. Dipindahin. Jadi sore ntar beda lagi ntar. Di Sukut FM ntar GMR Perjuangan sama DNJ Perjuangan. Gak ada. Berarti mulai besok GMR Surya sama Ucita Pohan ya? Bukan dong. Surya sama Adolf Pozuma. Ini berarti lu jadi saksi Gopar tidur di Snappy ya berarti ya? Hah? Gofar tidur di Snappy? Enggak ada deh, tapi dia tahu ceritanya. Tahu cerita. Iya, yang gak tahu, ya. Yang gue seumur hidup jadi saksi Gofar datang telat sih. Waktu apalagi ya, apalagi pindah pagi tuh. Waduh, Andira doang yang naik kalau udah selama 6 bulan. Lu telat mulu. Datang jam 7:30, jam 7 cuy. Iya. Itu yang peralihan dari sore ke pagi. Itu yang tadi lu bilang tadi. Wah, susah ya. Banget. Iya. Sama iya. Ini Dir, zamannya ikut syutingan stripping. Wah. Kebi mulu mata kebi pasti sampai sini. Gue bawa sleeping bag kemari. Serius? Iya, kayak kepompong gue. Tidur di sini terus. Iya. Pas gue bangun jadi sindentos kah gue. Waduh. Persahabatan bagi kepompong. Ya. Udah sukses lah buat kalian lah. Ya, thank you Andir. Far. Ah. Tuh ada apa namanya satu bioskop gue kasih ke lo, mau dipakai buat apa? Wih, boleh. Boleh. Bener ya? Tapi CCTV matiin ya. Satu bioskop Sultan dari CGV buat Gofar dan Surya di AR hari terakhir. Kita bikin apa dong di bioskop lu? Iya. Ayo. Tapi katro sih bioskop lu enggak boleh ngerokok. Bukan di bioskop yang katro, lu yang enggak tahu taruh aturan, lu yang enggak tahu aturan. Lu mau nonton bioskop bisa ngerokok FIFA sono di FIFA. Waduh. Hai Feli. Teruskan perjuangan ya. Aduh, berat Pak perjuangan. Pagi dong lo, Mayas, pagi. Aduh. Makasih lo 16.000-nya lo. Kita bisa nyewa perek lo. Iya. Dari duit itu kita bisa nyewa perek lo. Tapi kedikitan ya, Pak ya. Iya. Gimana nih siaran terakhir? Anjing nangis gua. Sayo. Wah. Ini kan jagoan gue nih. Anjing. Lulus akhirnya gue, Par. Kok nangis, Vel? Sedih. Berapa, Par? Hidup lagi gak berapa ya? Gak tahu. Lulusnya nyogok kali. Lulusnya nyogok, anjir. Lulusnya maksa. Aduh. Gak ada coret-coretan nih. Iya, ese, mah. Jadi beban pagi pendengarnya ke sore semua nanti. Gak bisa gitu, Pak. Tolong ya. Saya yang stres juga nih. Saya bilang, waduh, nyawanya hard rock hilang nih. Gimana nih? Nih, ini Fai. Operator pertama dari gue kapan, Fai? 2016, Fai. 2016, Fai. Terus pagi dulu mulai, Fai. Yoi. Lu sama Feli semua deh. Dia tim infal, tetap. Tim infal gue. Tetap. Feli yang selalu gantiin kalau misalnya pasangan gue lagi izin. Feli terus. Ataupun lu yang izin. Atau gue yang izin. Lu liburan itu siaran sama dia. Iya. Lu ke Jepang tuh. Oh lu dia? Gua Feli sama minggu. Gua seminggu. Ini bukan gimmick, bukan gara-gara KPI ya. Iya, so gua pada gimmick lagi. Gara-gara lu yang goreng. Padahal KPI cuma posting apa yang sudah dikerjakan. Gua cuma minta maaf asal atas akhlak lu. Ya gitu wordingnya, maaf ya Pak, Bu Surya emang susah dibilangin. Kan gue. Iya lu yang kena. Kan gue yang kena. Itu banyak yang DM lo ke gua. Itu beneran gara-gara KPI. Sampai Yuda Perdana lo. Yang di Prambor. Oh iya. Sampai ini kenapa mereka? Beneran gara-gara KPI? Kagak, bukan. Goreng sih sama dia nih, goreng terus. Enggak, gua cuma minta maaf di sosmed. Minta maaf, minta bukti siaran. Ya, maaf, minta file. Sekalian, soalnya pas diputerin untung itu. Momentumnya pas. Anjir, diputerin. Memasuki jam terakhir. Ngomong jorok ah. Jangan. Jangan. Jangan, Par. Ada Feli Sumaiku, si Infal tetap. Sini, Fel. Lu kan sebagai Infal tetap, yeah. Siapapun yang gak masuk. Nih. Siapapun ada yang gak masuk, Feli yang masuk. Iya. Yeah. Kalau gue lagi izin, Feli gantiin. Yeah. Kalau Surya lagi izin, Feli gantiin. Feli gantiin.
Jangan-jangan di radio lain lu yang masuk juga, Vel. Gua bisa masuk di radio ini karena gua gantiin orang-orang. Gitu. Bermodal supel aja dia. Iya. Ronald 3 gak masuk, dia sendiri tuh dijak ngapain. Iya benar-benar. Gak usah disebut. Oh iya iya. Oh iya iya benar-benar. Iya. Sampai akhirnya ini hari terakhir, Feli bela-belain datang pagi. Gila, thank you lo, Fel. Sama-sama lo, sedih gue. Udah ngasih duit 16 ribu. Ngasih duit 16 ribu. Iya. Karena lo pada gak dapat pesangon. Betul. Jadi itu patungannya gue sama Iya sama Anjas yang nanti. Oh itu udah bertiga? Iya udah bertiga. 16 ribu bertiga. Gue nambahin 2 ribu doang gitu. Kalian lagi kenapa sih? Job offer udah pada gak ada. Cuma 16 ribu. Ya, segitu aja. Iya. Vel, makasih ya udah ganjel-ganjel kita ya. Sama-sama ya, makasih. Menjadi infal lho. Tetap kita, Vel. Gue infalin siapa lagi ntar? Tenang. Karena kita kalau dikasih pilihan mau siaran sama siapa? Pasti sama Veli kan? Iya, Veli. Iya. Kalau infalan. Ini makasih loh, itu bisa gue taruh di CV gue loh. Iya, gue prestasi loh. Iya. Kalau si Surya, selain lo kan Aryo Sunggoro. Iya. Gue ngobrol juga sama Aryo. Iya. Akrab ya. Iya. Ya lumayan ngobrol lah. Mau diskusi piyama. Enggak kan dia hobi motor juga. Wih, motor metik ya. Gak usah diturunin. Gak usah diturunin dong. Beat lumber. Scoopy beat lumber. Beat lumber. Iya. Eh Sur, Scoopy gue mau dipakai app hanger nih Sur. Ah gimana itu beloknya? Abis itu postingnya pakai dance TikTok. Ya kan? Iya. Gak ada yang benerin selain gue ya. Jadi selain lo emang Surya nyamannya di situ emang. Makasih Pak. Tes rekomendasinya. Ya waktu itu gue kan gofer ke Jepang ya kalau nggak salah. Ya. Ke Jepang gue. Iya lo ke Jepang. Awal-awal sebelum pandemi tuh. Sebelum pandemi. Pas di Jepang tuh udah pandemi tuh. Udah pandemi di Jepang. Pas gue berapa hari Jepang udah pandemi. Terus tapi belum sampai nutup bandara. Pas gue datang. Pas gue cabut. Dia kaget ya. Ini apaan sih? Ada Mario Bros. Ada Mario Bros 2. Terus. Iya. Kaget beneran gue. Lu di Jepang. Ketik. Jangan. Ntar eskalasi psikologisnya. Dari yang marah sampai bang, jangan bang. Bang. Pertama kayak, woy, ngarajo. Marah. Lama-lama tuh. Kena mental, Pak, nanti. Jangan. Udah tau ya. Canda mulu. Sampai mohon. Iya, Jepang. Bawa ke Jepang, gue ditanya sama Dodi, suruh lu mau cerita sama siapa? Sama Feli. Gue bilang gitu. Iya, lumayan karena yang paling nyambung dia. Iya. Selama pandemi, selama saya siaran sendiri ya sebelum Drive and Jeff ya. Jadi infalan kalian tuh menambahkan gaji gua jadi. Betul. Ganjel banget tuh, lumayan banget. Tuh. Iya. Jadi walaupun gua mesti bangun subuh gitu kan, ayo berangkat siap. Iya. Yo. Jadi Vel, sore gimana sore, Ma Iyas? Berat ya. Berat ya. Dari lubung hati yang paling dalam gitu ya. Yeah. Kalau Gofar tuh iseng gitu ya Surya, secara on air gitu ya. Yeah. Kalau Iyas tuh on air off air ya. Oh gitu. Gue tuh di Chok Slam pernah gitu. Pokoknya tiba-tiba gue udah tersungkur di lantai. Tiba-tiba gue kayak dibekep, disekep, kayak gitulah. Waduh. Iya. Lu gitu. Diikat tangan lu? Enggak sih, enggak hampir. Di tata sendiri? Enggak dong. Itu mah BDJ, SCDBD. Beda SM. Iya, beda SM, ada SCBD. Iya. Oh gitu, enggak ada tata sendirin gitu enggak? Enggak. Kita jagain lilin lebihnya sih. Oh, lebih ke ngepet ya. Pesan-pesan enggak nih, Vel, buat kita nih, Vel? Iya. Ini kan kita terakhir nih siaran di Atrok FM. Di Atrok FM. Gue sesungguhnya gue beneran sedih gitu loh. Tadi gue pas datang gitu ya, Hard Rockers ya, gue nangis gitu, tiba-tiba gitu. Karena buat gue GMHR ada Gofar terus sekarang ada Surya tuh kayak ini nggak peres ya. Macam nyawanya Hard Rock gitu loh kayak kita akan kehilangan banyak pendengar kabarnya begitu ya, tapi mereka kan kabarnya mereka akan ini kok akan stay dengan penyiar baru. Wah, tadi kita udah telepon ya. Lu bisa gak nge-gimmick hidup lu? Bentar, gua di sore udah suka gitu. Jangan ditambah-tambahin. Jadi Hard Rockers emang dengerin aja. Tapi buat lo berdua pokoknya sukses ya kan. Ya, amin. Pastinya Surya, Gofar kerjaannya juga makin banyak. Ya, amin. Gua mah titip satu, jaga kesehatan lu pada. Amin. Itu aja gitu. Sama terima kasih ya Pak Ria udah siaran. Betul. Sampai di infus-infus. Asli. Di Hard Rock. Sur,
diambil darah di lain dulu surah. Apaan sih? Gue pengen break dulu sur. Apaan sih? Gue pengen break dulu. Gue duduk doang sama napas ini. Gue pengen break dulu sur. Lu mau break, lu mau berak, terserah lu. Jadi dia kena. Apa-apaan nih, gue gak tau apa-apa. Sering kena. Lagi duduk. Jangan pindah raja lagi. Apa? Apa? Bleng, apaan noy? Sakit gigi nih, bleng nih, gua nih, aduh, geraham gua nih, sakit nih, bleng. Kenapa memang gigi lo? Gak tau nih, kayaknya bolong dah nih gigi gua, bleng, bagi obat dong, bleng. Biasanya kalau orang pada giginya ompong-ompong itu makannya gak benar tuh. Aduh, lo sih kemarin sarapan makan nasi pakai permen kojek. Si enak. Makanya jangan noy. Aduh, bleng. Gue ada minta obat dong, ponstan dong. Uy. Spontan dong, bleng. Pasti minum ada komengnya, bleng. Pasti minum ponstan, uy. Langsung gini, waduh enak banget ini. Negara udah gak bener ini negara. Banyak banget korupsi. Bleng. Aduh, alarm gue minum obat bunyi nih. Aduh, iya. Gue harus minum obat nih, bleng. Sekarang nih. Iya, dek. Bagi dong. Gue ada obat. Aduh, sakit. Mane? Tadi di lacinya, bapak gue. Obatnya warnanya biru nih. Ini kali ini namanya ponstan kali ya. Iya. Coba lu minum nih. Gua minum ya, bleng. Enak. Bleng, apa? Nih kalau obat ini katanya buat sakit gigi. Sakit kayak katanya sih gitu. Udah lumayan hilang nih, bleng. Enak kan? Ye, obat bapak gue manjur berarti. Obatnya bagus nggak, bang? Kok lidah lu keras gitu sih keluar? Bang, lidah gua kenceng nih, bleng. Noy, kok lidah lu kenceng, Noy? Kenapa nih lidah gua nih? Noy, coba lihat obatnya yang lain lah. Coba, nih Noy, nih obat ini. Heh, ponstan tuh warna kuning. Lah, bukan tadi warna biru. Tadi kan, ya, gitu. Aduh, kelas nih. Bagaimana nih, ya, obat apa nih, Noy, warna biru, Noy? Aduh, bawa gua ke UGM, bleng. UGD. Apa? Ini Dr. Angie dan Dr. Hendrik itu kenapa? Abis tawuran. Abis tawuran. Ya Allah. Kirain lagi period. Itu sobtek di bawah luangnya. Percaya gak kalau gue tawuran? Nyolong amper di Indomaret. Gitu ya? Iya. Biar gampang. Kena ujung marmer. Biar gampang. Biar gampang. Hari terakhir. Lagi cuy. Terakhir. How do you guys feel? Ya. Gini aja udah. Ya, habis kan kalian yang memutuskan kan? Iya. Kan tetap aja pasti ada sedihnya lah ya. Pasti. Tapi di mana tuh? Lu berapa lama di Wasmo? 10 gue. Anjing, 10 tahun. Dev? 8. 8. Anjing. Bebe, berapa total sebelum Wasmo mana? Enggak. Kosmo terus? 10 tahun lagi. Sebelum di Kosmo, di kampung kita bawa. Enggak banyak. Kita jaga kontra pulsa. Subang ke Bintara Bayu. Soalnya dulu saya sebelum di Kosmo, saya dari Gandul Cinere. Oh iya benar. Gandul Cinere. Apa sih alasan kalian menyudahi kebersamaan kalian? Bingung lagi. Oh, udah jenuh ya? Iya. Kecapean. Pengen nyari yang gairah. Oh ya, syaran yuk. Kayak gitu, kayak dulu. Gak dapat. Iya. Kan lu udah berapa lama sih, Govar? 9. Oke. Surya? Di gue di sini 6. 7 ya? Iya. 6. Di MRA 7 ya, Mi? 7. Tapi it takes guts for you guys to be able to admit. Duh. Iya, itu susah. Susah banget. Itu susah. Yang kan selama kan denial aja. Iya. Ya enggak nih. Bosan aja kali bentar. Iya. Capek-capek kurang tidur. Tapi ternyata dari berangkat aja udah males ya. Aduh, udah gerutu. Nah itu kan enggak toksik ya? Iya benar. Daripada buat kantornya juga ini juga toksik. Daripada kualitas siarannya makin turun, mendingan
benar-benar. Iya, mendingan kita menyudahi. Kasihan Hard Rock ya soalnya kalau kitanya udah mulai. Kayak nggak pengen bikin apa-apa lagi gitu loh. Kayak dulu kan kita siaran pengen bikin ini, campaign ini, apa-apa. Sekarang udah kagak, udah kerjain. Jalanin aja, iya. Tapi gue masih bisa mendengarkan cerita-cerita tentang pabrik Mentos sama lo kan. Iya dong. Iya dong. Lu bisa mendengarkan di Alisinta, Nar. Gua kayak Alisinta. Iya. Special program. Apa? Special program. Apa? Lo? Di sini? Enggak. Udah ya? Udah. Udah kelar. Udah kelar. Kenapa lu mau pindah Hard Rock? Nyi. Pindah lah lu Hard Rock. Udah lewat. Kelo. Bisa. Bisa. Bisa dong. Good luck ya, Bo. Iya. Thank you. Thank you, Dev, ya. Kakak Dev, thank you. Kakak Enji, thank you. Kakak Enji, thank you. Bye. Ketania. Dia pernah nanana nini. Why? Nonton dia. Dia pernah nanana nini. Cabut, deh. Udah. Udah lulus, udah lulus. Kenapa dah? Kenapa dah apa? Kenapa keluar? Tanya dia nih. Nah, nah. Sedih. Anjing lo. Di. Lu ya, gara-garanya. Gua tuh kan, lu framing lu kan. Emang dia. Mual gara-gara Surya. Emang gua kurang. Enggak. Ah, gimana sih? Udah cukup. Ini percakapan apa ya lagi? kurang sialannya. Diberesin. Diberesin di sini. Bukan masalah kurang. Kan takutnya pada nyangka ginian. Bukan. Tapi sialan. Enggak perlu. Diberesin di sini. Enggak apa-apa, gua sapuin kok. Lu ngomong aja terus. Wah, udah saatnya nih kita nih. Sudah sampai di cut terakhir siaran Gover Surya. Bar, gue mau ngucapin makasih sama lu. Sama gue juga. Udah ngajak gue siaran setahun. Gue pertama kali diajak siaran di GMHR, gue bilang sama Gover, Par, ajarin gue. Karena lu kan senior di sini kan. Pas gue datang sih, gue pengen nolongin lu karena kan akhlak lu buruk ya. Parah, parah. Alat gue kan buruk banget. Pas gue datang tuh ke hidup lu gitu kan. Alhamdulillah. Kan gue lagi sabung ayam. Gitu kan. Iya kan. Lagi sabung ayam. Judi pakong. Judi pakong. Iya. Samgong. Porkas. Iya. Minum sopi. Minum sopi. Gak beres hidup lu. Datang gue. Akhirnya minum lu jadi naik. Dari sopi ke biski. Naiknya dikit. Iya. Partneran yang sangat luar biasa setahun. Karena gue sempat ada kekhawatiran pertamanya. Karena gue sama Gofar udah sama-sama. Tadinya kan udah sama-sama punya show sendiri. Betul. Udah sama-sama jadi, udah sama-sama establish gitu. Sampai akhirnya kita harus punya kebesaran hati untuk menerima satu sama lain. Dan akhirnya bisa bisa pacaran selama setahun lah dalam tanda kutip ya. Gue ingat banget tahun kemarin tuh, tahun-tahun. Ya pas kita awal siaran lah. Iya. Yeah. Itu sebenarnya lagi jenuh-jenuhnya gue. Surya bilang sama gue gini, Far, kasih gue kesempatan nih, Far. Untuk bisa bikin lo semangat siaran lagi. Semangat siaran lagi. Iya. Dan benar, maksud gue secara pater nggak ada masalah sama sekali. Gue tuh sama Surya tuh justru obrolan off air tuh lebih nggak layak tayang lagi. Lebih nggak layak tayang. Lebih KPI friendly dibandingkan dibandingkan on airnya. Maksud gue secara chemistry sih gue nggak ada masalah. Cuman memang kita lagi pengen mencari sesuatu di luar aja. Betul, lagi memang pengen ada pencarian baru lah gitu ya. Tadi yang udah meeting siapa sih? Goblok. Gua lagi yang kena nih. Ya udah dah. Radio AM. Radio AM, sampai Singapura lo Radio AM lo. SW kalau mau sampai Rusia no. Tapi gimana ini Sur? Kita hampir 2 tahun nih. Hampir 2 tahun ya, 1,5 tahun lah ya. Itu kan waktunya sangat sebentar sih. Mudah-mudahan nanti ada incoming project lagi. Betul, berdua. Iya, tetap dengerin Hard Rock FM. Karena yang abis ini yang akan gantiin kita kan Benigno juga. Benigno sama Indra Brugman. Iya. So far sih yang ngobrol baru itu ya. Betul. Sorenya kalau gak salah kan si Iya sama Feli mau dipecat ya. Mau dipecat. Oh iya, ada orangnya. Soalnya ganti siapa rencananya sore? Sorenya tuh rencananya Daus Paro sama Jakas KTKT. KTKT lo. Gitu. Iya, Jaka yang main Jini Wajini. KTKT lo. Bang Jack, Bang. Iya, Bang Jack. Si relate sama pergaulan masa kini tuh. Ya udah, terima kasih banyak buat Hatrokes. Gue pengen ngucapin nih buat lu deh, Par. Lu kan udah lama banget di Hatrok nih. Iya. Buat Hatrokes juga terima kasih buat
pendengar setia nih yang udah 9 tahun, pendengar baru, pendengar yang jarang-jarang, pendengar yang cuma dari katanya temennya, gak apa-apa gue terima kasih semuanya nih. Jadi semuanya kan lagi fight nih ya semua industri sore. Betul. Industri TV, Suryano, duit tuh, berapa ya? TV. Gue gampar lu. Maksudnya bagus kan? Bagus. Income-nya. Iya itu, bagus. Itu maksud gue. Bagus. Surya tuh. Duit tipe yang bagus. Dengerin Hard Rock tuh gak cuma kita doang loh, pada di sini ruangan ini. Oh, yang luar ada. Yang di luar, luar ada. Yang luar, oh, luar termasuk ada juga. Orang-orang TV. Udah diem loh, gue gambar nih ntar. Yuk. Jadi mohon maaf nih buat teman-teman yang mau kesini, karena kan emang WFH ya. Betul. Prokes-prokes kesehatan, jadi kita gak bisa rame-ramean. Gak bisa rame-ramean. Jadi kan kita mau ngadain konser ya. Harusnya dengeos. Nanti lah ya, adalah. Yoi. Makasih buat Marco, buat Bang Rafiq yang ngasih kesempatan buat kita. Terima kasih buat penyiar-penyiar lain nih. Ada di belakang kita ada Feli Sumaiko, Madea Pananantia. Feli, terima kasih. Parananantia. Pananatania. Pananatania. Dea Pananatania, terima kasih. Iya. Dodi, makasih Dodi. Dodi, makasih. Anjas, Matul yang Erdo. Ngurusin kita, Erdo, thank you. Matul yang suka ngirimin adlibs. Yang harus dibaca saat itu juga. Iya. Karena pulang syuting capek banget. Iya. Tapi Matul bagus Matul ya. Gue pernah tuh gue mau ngaku dosa nih. Kenapa? Kan Matul merdu par baca adlibs malam-malam jur. Gue baca. Tapi besok-besok gue dengerin lagi. Nyeret. Oh semalam gue lagi mabok. Ngerekam adlibs. Jadi gini, gue dengerin gini nih. Emang semua. Ini gimana sih bacanya? Marah-marah sendiri. Sadar. Ternyata gue mabuk. Fai juga yang udah nemenin kita dari awal. Oh Fai dari 2016 banyak. Nih 2016 gue masuk hatrok gue langsung ketemu Fai. Langsung diawasin tahu punchline-nya di mana. Fai gitarnya jago deh. Jago. Erdo juga jago. Iya. Pernah mau di endorse sama Ingwi juga bagus tuh gitar. Ingwi emang bagus. Kalau Ingwi emang gitaris terkenal. Gue gampar lu. Richard Sambera juga jago berenangnya. Emang perenang. Parsur, kasih tahu. Sebelum kita karaokean, Matul mau ngasih bingkisan. Bingkisan nih dari Matul nih. Coba kita login. Oke, bingkisan dari Matul. Taruh di mana? Nih, keren juga nih. Barter at least ya. Piala. Belilah piala di tempat piala. Ini keren nih, cuy. Keren. Begini mana nih? Pi warnanya rokok banget ya. Oh iya. Bagus nih. Bagus. Wah, keren banget. Tul, makasih ya, Tul. Ada yang mau disampaikan enggak, Tul, sama kita, Tul? Dustin Tiffany tuh ngirimin kita makanan. Thank you, Dustin. Iya, Dustin. Sama kopi Starbucks 2 liter. Ada duit juga lu, Tin. Udah kaya dia. Udah kaya dia sekarang. Udah kaya, iya. Kan dia judi Facebook juga. Terima kasih banyak. Lu ada yang mau sampein enggak, Matul? Dodi tuh. Ngomong, Matul dulu. Matul. Bagai bulan-bulanan kita setiap pagi. Iya. 1 tahun 4 bulan. Capek sih megang kalian, capek ketawa. Sumpah capek ketawa. Bye lu tuh. Bisa. Jelat dulu ini. Jelat dulu aja. Tapi thank you banget gue Par Surya udah nemenin. Ah, lu mau kerja di Sekut atau Podcast Mas kan lu? Kan kemarin mau resign lu ya. Makanya jilat-jilat kan, kita lu. Kemarin ada harga ya kan, Bal? Iya. 375.000. Iya. Ganti gaji 375.000 enggak apa-apa deh gue dikerja di Podcast Mas. Gitu. Dan bawa perusahaan gue lu. Katanya gitu. Bang, lanjut tol tol lanjut tol. Atau gitu kalau sudah Bang ada ipen. Bang ajak-ajak syuting dong. Bang ada ipen. Ipen. Intinya thank you banget sih buat kalian. Thank you banget tol. Sana. Ya, kita ya. Bisa bekerja kembali. Amin. Di Podcast Sekut FM ya. Iya. Jangan gitu loh. Kita belum tentu, yang pasti aja lo di sini. Iya. Dok, makasih ya, Dok. Dok, thank you lu ngomong apa, Dok? Dok. Kayak kita semuanya selantai 8 sih kehilangan sosok dewasanya Gofar ya. Dewasa banget. Dan mengayomi gitu. Sangat mengayomi. Adult friendly. Adult friendly. Iya. Ya makasih semuanya. Sorry kalau gua pernah bikin salah-salah dikit. Iya. Optimis lu ya, salah dikit ya. Satu nih Erdo nih, inget banget. Kita udah tapping. Dia lupa mencet tombol record. Erdo sangat jenius. Punchline-nya udah lucu itu. Lucu banget. Iya, thank you doi. Yuk, sama-sama. Tapi Pak. Tapi yang ngisi gitar di ini. Dengar.
dengeus. Yang enggak iya. In frame itu ya. Yang enggak in frame cuma ujung gitar doang. Ujung gitarnya doang. Iya. Yeah. Nanti kita bikin lagi ya. Iya. Yeah. Fai, fai coba fai 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 coba fai. Wah, thank you, Bapak Surya. Iya. Ah, iya dong. Pakai bahasa Padang. Iya, bahasa Padang dong coba. Mau kasih banyak, Gopar. Udah Gopar, yeah. Udah Surya. Iya, yeah, yo. Di Padang yeah. Banyak yang teman Surya loh. Oh ya? Wih, tapi iya. Surya 16. Aduh. Padangnya juga Padang rumput kan? Dodi, 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 dodi. Thank you banget buat Gopar sama Surya. Iya. Yeah. Yang udah mengisi satu tahun ke belakang, satu setengah tahun ke belakang ya. Iya, iya. Ya. Curhat-curhatannya Gofar, curhat-curhatannya Surya, ya. Sudah gua tampung dan segala macam. Dan emang satu kesan terutama buat si Gofar sih, satu yang emang gua enggak akan lupa adalah gua disemprot pakai apar. Apar. Iya, sebenarnya. Itu sebenarnya sakit hati gimana tapi mau Gofar ngisengin kita dan segala macam itu kita nggak mungkin bisa marah dan apa kan isi pasir deh pas tadi gue semprot mata gue merah banget mukanya jadi kayak mochi mata gue merah banget kayak mochi abis itu lo dipanggil sama HRD kan dipanggil sama HRD kan dipanggil gue dipanggil gara-gara gituan iya lo aneh lah aneh lu semua banget. Semua ini semua barang. Semua lantai 8 tuh benar-benar pada kesini semua ngelihat kok buset deh itu suaranya kan kayak ledakan ya dan sebelum itu tuh kayak ada bom yang di bawah jadinya kayak traumanya masih ada gitu Dodi lagi tidur gua lagi tidur beneran jadi bangun kayak ada bom di lari iya mukai kemoci. Terus satu lagi. Gofar itu ya mungkin Gofar di sana kurang-kurangin iseng-isengnya lah par. Yeah. Ya, maksud gue. Sama Dodi nih dulu nih kita kasih tahu nih. Dodi ini pertama awal masuk dulu deh. Awal masuk udah lu nak baru ya kata gue. Lu nyanyi dia keliling lantai 8 sama nyanyi. So you sail away. Ruangan marketing, ruangan HRD. Iya disuruh gue itu. Hari berikutnya kita ada party di Senayan. Oke. Set. Dot. Katanya lu anak minum banget. Wih, anak minum. Anak aduh. Minum. Dikasih minum. Banyak. Kasih minum. Dia nginep di situ. Ditinggal gue. Di tempat sama itu. Sama seluruh orang. Iya. Yeah. Terus yang Facebook parah. Gue. Yang Facebooknya. I want to be like him. Jadi foto profile picture gue ganti Sahrul Gunawan. Padahal kan si Islam nih. Iya. Yeah. Enggak sebenarnya gue nggak tahu aja. Enggak. Siapa yang keren ya? Sahrul Gunawan deh. Lagi pakai peci baju koko sambil tangan yang kayak apa namaste gitu. Si Selamat Hari Raya. Iya. Yeah. Tulisannya I wanna be like him. Diposting sama dia. Diposting, udah kali ya. Sementara Dodi dan keluarganya umat Nasrani kan? Iya. Bokape WhatsApp. Ya. Ada masalah apa nak? Kamu tidak tahu salib yang bapak pikul seberat apa. Sampai kayak gitu, bapak gua apa? Maaf ya, maafin Gofar ya, Pak. Kita maksudnya bukan masalah agama, Pak. Tapi Sahrul Gunawan kan, baik. Sampai sekarang kan, baik. Baby face. Gue tuh pengen Dodi baby face juga kayak Sahrul Gunawan gitu. Makanya gue pasang foto itu. Matul juga matul. Bapaknya lagi WhatsApp desktop dibuka. Gue tiba-tiba WhatsApp bapaknya matul nih. Pak mohon maaf kelancaran anakmu. Bolehkah saya minta duit 200 juta? Sangka narkoba matul. Sama bapaknya disangka narkoba. Dikasih ayat Arab bapaknya. Gak boleh gitu lu Pak, udah. Iya. Udah jangan ngisengin. Lalu, bukan masalah isengin, itu kan udah kebuka. Iya, kayak ngundang aja gitu lu. Bukan ngundang, lu yang gak bisa nyegah diri lu sendiri. Kayak ngundang aja itu. Ya udah, pokoknya overall terima kasih banyak buat kesempatannya. Terima kasih buat yang buat senang-senangnya Pak, thank you ya. Thank you Surya ya. Thank you. Satu tahun lima bulan gitu ya, 4 bulan 5 bulan nih. Udah cukup buat nancepin sesuatu di Hatrock FM lagi. Betul. Amin. Kita nggak bakal berhenti di sini sore. Nggak akan berhenti di sini. Kita bakal terus bikin bareng-bareng. Amin. Mudah-mudahan. Iya. Yeah. Lanjut lagi. Untuk memperingati perpisahan ini kita akan menyanyikan lagu yang sangat mainstream dinyanyikan oleh ibu-ibu dan wanita. Betul. Biasanya lagu ini terakhir ada di outing perkantoran. Aduh. Lu dulu, gue dulu. Lu dulu deh, Pak. Iya deh. Gue Iwan Pales sampai
Beta Resona teng. Emang Rafika Duri, Rafika Duri. Mono tinggi lagi. Banget nih. Mono banget. Mono banget. Mono kotil lagi. Suatu hari dikala kita duduk di tengah pantai. Aduh, kan basah dong. Dan memandang ombak di lautan. Oh, orang Thailand nih, ada ombak di laut. Burung camar bermain di derunya air. Suara alam ini hangatkan cinta kita. Kayaknya liriknya salah deh. Kayaknya sih ya. Iya. Sementara udah kali ya, Bar? Sinar surya cuy. Surya cuy, perlahan mulai tenggelam. Nama lu disebut. Bukan, emang liriknya begitu. Suara gitarku mengalunkan melodi tentang cinta. Lu sur, sur. Ajar. Ada amplas. Hati. Hati, sur. Ini hard rock banget sih. Seref sekali aja. Getar seluruh jiwa tercurah saat itu. Oke, semuanya kecuali Batul. Kemarahan ini dahlah cepat berlalu. Jangan berlalu. Kemarahan ini ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hajar rock di sampingmu. Jiwaku tentram bersamamu. Sudah insomnia pamit. Gua para mamamet sampai jumpa di medium lain. Hard Rock. Have a Hard Rock in this. Bye. Thank you, Jim. Assalamualaikum. Ini ruangannya bos gede. Bos rapik. Bang. Gua pamit deh. Yoi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak buat kesempatannya. Sampai-sampai. Bang. Yes. Bang. Sorry. Kita kagak bisa salaman udah kayak pendetare pada dunia ini. Benar. Makasih Bang ya atas pelajarannya 9 tahun, Bang. Oh iya, mudah-mudahan lo enggak jadi orang kayak yang ketulis Jumawa lo. Iya, Jumawa. Kaos saya cuma orang mah jangan. Nah. Lu jangan jadi orang fondat juga. Enggak, kan masa gua mau kerja di sini. Masa gua kerja di sini. Mbak Inu pamit. Enggak mau. Mbak Inu, makasih Lumpat. Banyak. Makasih banyak ya. Ya, asas semuanya selama ini. Sehat selalu. Amin, sama-sama. Sehat selalu. Iya. Benar-benar go far. Iya, benar go far. Iya, terima kasih banyak ya. Maaf yang gak bisa. Saya sedih loh. Masya, makasih. Thank you. Makasih Mbak Inu ya.
main-main ke Lawless main yuk. Iya. Ya. Raisa juga main-main ke Lawless, ajak ajak ibu. Iya kak, pada tadi dipesannya jangan peluk-peluk ya. Thank you ya. Makasih Bino ya. Thank you udah jagain saya atas kebangoran saya selama 9 tahun. Kita punya cerita sendiri soalnya. Iya, iya. Nanti tanya ke dia aja. Iya. Bino menjaga kebangoran saya. Backup terus. Iya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy.